Okay, jumpa lagi Pardi untuk hari ni. Pardi nak tunjuk apa? Satu helmet yang sangat special. Yang dah sampai dengan kita. Helmet KYT Lorenzo Dalla Porta World Champion Moto3. Nampak tiap kotak dia pun nampak dah jatuh hati. Mai kita nak buka pula helmet ni. Ini adalah helmet champion lah. Memang sample eh. So, mai kita unboxing. Kita nak tengok apa yang ada. First, nampak buka kotak. Wow, buka-buka kotak pun dah nampak. Ada benda ni. Okay, benda ni saya tunjuk apa benda kat hangpa. Nampak? Dalam sarung ni kita tengok lagi apa benda yang ada. Wow, dia ada limited box. Saya kita tunjuk apa yang ada dalam limited box ni. Dia ada limited box. Macam biasalah. Menu mesti ada, NZ race. Ini macam biasa, mesti kena ada gabus ni untuk shipment ke, postage ke, bahawa helmet ni tak goncang-goncang duduk dalam tu. Wush, specialnya. Nampak? Dia punya bag memang nice gila. Holder dia, holder bag dia. Limited juga. Oh, memang ada tulis Le Lorenzo Dalla Porta Moto3 World Champion 2019. Memang cantik gila. Nampak kalau pirat dia, senang. Pegalah ya bag. Nampak? Galah ya, mudah. Nampak? Bawa pergi mana senang. Mudah lah kan? Cantik, memang cantik dah. Tengok kat bag dia pun dah tahu something yang interesting lah kat sini. Okay, kita buka dia punya ni, helmet. Tu, nampak tengok dia punya bag pun dah nice. Tu, KYT Lorenzo Dalla Porta Moto3 World Championship 2019. Helmet mesti ada dalam ni. Kita keluarkan dia dulu. Wow, oh, memang cantik gila weh. Black dengan gold. Dia punya gold adalah shimmer gold. Macam geng artis duk pakai apa tu, bulu mata peacock. Kalau gold klik 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 dia, mana orang tengok daripada jauh dah nampak. Dia shimmer, dia merelak-elak. Nampak? Dia merelak tau. Tengok, Pardi angkat. Sangat ringan. Helmet ni sangat ringan. Sebab apa? Untuk helmet ni, NZ Reef. KYT NZ Reef, dia menggunakan panggil material carbon Kevlar. Memang ringan. Nampak? Memang ringan gila. Dia punya berat adalah 1350 plus minus 15.5. Apa ni? 1.35 kilo. Memang cantik gila. Nampak tengok. Dia punya ni gambar medal dah ni, medal champion. Ni dia punya tali. Tali medal memang champion punya tali. Memang cun. Kalau nak tengok leopard semua untuk yang kali ni semua adalah color gold lah. Color gold. Memang ringan gila sebab dia carbon Kevlar. Harga dia sangat mampu milik. Memang dah ada harga. Kalau nak tengok dia punya harga RM1,580 harga dia. Memang sangat berbaloi ya untuk helmet KYT carbon Kevlar dengan harga RM1,580 limited edition. Nampak? Kat sini pun dia ada ni serial number untuk helmet ni, 1108 daripada 2599 unit. Memang limited lah, hampa boleh beli, boleh beli buat collection simpanan hampa. Memang sangat rare helmet ni. Gila, kalau hangpa tengok helmet lain untuk carbon Kevlar, harga dia RM2,500 ke RM4,000. Pasal apa hangpa nak tahu KYT ni harga dia mampu milik? Sebab adalah KYT ni dia ada mempunyai kilang sendiri. Dia tak OEM kat kilang-kilang lain. Dia tak OEM kat kilang-kilang lain. Yo, memang cantik gila. Ni adalah size M lah, Pardi tak boleh pakai. Kadang-kadang Pardi boleh tunjuk kat hangpa, Pardi pakai size L.
Okey. Nampak tu. Dia tulis Lorenzo tu dalam Porta World Champion 2019 Moto3. Memang dia punya untuk apa padding dalam pun memang ni. Memang premium kalau kau pegang. Lembut gila. Memang best. Nampak. Memang best. Ha. Cantik memang nice lah. Okey. Now dia tunjuk apa yang ada dalam sarung ni. Mari kita tengok apa yang ada dalam sarung ni. Dalam sarung ni dia ada jejeng. Jejeng. A few inches later. Wow, dia dapat visor smoke guys. Visor smoke macam ni pun kalau apa nak beli pun dengan harga RM200. Ha, nampak dapat free. Dah include siap dah dalam ni. Siap sarung lagi. Memang sangat yang menarik. Memang kalau pagi ya tak tunggu lah. Memang pergi cari ya untuk pakai sendiri. Ni adalah box yang kita tunjuk ni. Mari kita tengok box. Mari dekat sikit. Kita tunjuk apa yang ada dekat dalam box ni. Wush. Tak sabar kan. Kita tunjuk apa ni. Kotak pun sangat cantik nampak. Tu. Kotak pun sangat cantik. World class helmet. Kita buka. Wow. Wow. Cantik weh. Gold plate weh, gold plate. Ada serial number 1108 sama dengan helmet. Memang cantik weh, gold plate. Sign apa panggil Lorenzo dalam portal. Memang cantik. Kalau gold weh cayak tengok memang cantik. Okey. Untuk orang panggil KYT NZ Race ni, nak beritahu apa, dia adalah lulusan FIM, orang panggil apa? Federation International Motorcyclist. Maknanya kalau hangpa nak pakai helmet ni ataupun rider-rider MotoGP boleh pakai helmet ni untuk race dekat MotoGP. Dia adalah lulus FIM, Federation International Motorcyclist. Nampak? Memang boleh pakai untuk race. Memang okey, ngam sangat lah. So, dengan kita FT Garage, kita dapat dalam 30 biji slot untuk helmet ni. 22 biji dah sold, balance dalam 8 biji macam tu. Kalau hangpa nak, hangpa boleh DM kita punya hotline, boleh call kita punya hotline. Memang ada dalam 8 biji yang berbaki. 22 biji tu dah sold out. Memang dah sold lah. Ni kalau hangpa tengok kat sebelah Pardi ni, nampak? Ini adalah motor model Titikos. Model Titikos eh. Haa, ni apa boleh tengok. Yang ni harga dia dalam RM450. Semua ada di stok dengan kita. Ini adalah dalam portal juga. Model biasa Titikos. Beza dengan yang ni. Haa, yang ni adalah NZ Race Special Edition Limited. Okey. Yang mana nak juga, berbaki 8 biji saja tau. Boleh hotline kita. Boleh contact kita punya hotline. Thank you.